lihat ART yang sudah sampai di Balikpapan, dan ini adalah ART akan dipakai di IKN. Kita harapkan sebelum 17 Agustus sudah beroperasi, hari kemerdekaan ini berfungsi sebagai feeder bagi semua yang parkir di parking area di Sembu Barat dan Sembu Timur dan juga beberapa tempat yang lain. Agustus sampai dengan bulan Desember jam free for trial dari CRRC. Kereta ini memiliki keunggulan tidak menggunakan rel, tapi hanya menggunakan mata. Presiden dalam ratas juga memberikan pengarahan bahwa ART menjadi bagian gerakan yang akan dilakukan pada saat 17 Agustus dan setelah itu. Kita harapkan ini menjadi salah satu ikon daripada stasiun yang ada di IKN.